Penyanyi rock Amy Search tidak mungkin melupakan pengalaman paling berharga dalam hidupnya apabila berjaya menjejakkan kaki di kem pangkalan Annapurna ABC Nepal pada 14 April lalu. Fuh, bukan calang-calang tu tau. Pada usia 60 tahun, Amy masih memiliki kudrat untuk menawan gunung berketinggian 4,130 meter dari aras laut itu. Saya total cakap perjalanan tu saya sampai ni saya tak boleh move. Saya masih ingat. Ya, kenangan yang paling memang best lah. Ya, so jadi bukan saya, bila saya pergi tengok sana, saya tengok ramai orang daripada Thailand, daripada China, daripada all over the world pergi ke sana. So saya tengok ada orang yang lebih, saya rasa lebih tua daripada saya yang pergi sana. Itu masa jalan tu, you makan energy bar, power bar. Tapi paling best sekali, minum Coca-Cola. Saya dapat tahu berita masa turun. Orang tu kata, budak tu kata, bang, minum Coca-Cola. Masa saya tak minum Coca-Cola, memang macam lipat kodong je. Pasal masa tu kau makan energy bar macam tak ada makna tau. Kau minum air pun macam air, kau dah tekak kau payau. So kau jalan kau cukup penat. Kau pakai kasut, tali kasut pun kau rasa penat. So jadi bagi saya is life achievement lah. Pencapaian untuk diri kita, kepuasan diri kita. Dan satu, you bukan dapat conquer benda tu, dapat conquer diri you. Kerana dia sangat mencabar. Lebih dekat Shomrong tu, tangga dia macam ni, macam apa, batu cave. Tapi lebih tinggi dia batu cave. Naik turun, naik lagi. Tapi saya tidak pernah rasa macam, apa aku buat dari aku ni. Aku menyesal ke tak ada? Aku tak ada menyesal. Aku tak pernah satu titik menyesal. Aku tahu aku nak sampai tempat tu. Sementara itu, Amy turut berkongsi rahsia dia mengekalkan tenaga di bulan Ramadan. Susu kurma, buatin, syasid lah. Lepas tu lain tu kita makan biasa lah. Jangan lupa subscribe.